Perubahan Atta Halilintar jadi sorotan publik. Saat dulunya, suami Aurel Hermansyah ini wajahnya terlihat tua dan kini sudah dewasa. Atta pun semakin tampak muda, apalagi bahkan oleh netizen malah disebut mirip Shahrukh Khan loh. Nah, seperti apa transformasi Atta dari tahun ke tahun? Intip di sini yuk foto-fotonya. Atta Halilintar berbagi cerita masa sulitnya saat berada di Malaysia. Bukan hanya soal perekonomian, tapi juga saat sekolah. Atta Halilintar menjadi korban kejahilan teman SD bernama Septian. Tapi kini, lelaki tersebut justru menjadi pegawai sang YouTuber. Septian ini teman SD saya di Malaysia, dulu digebok pakai bola, cerita Atta Halilintar di kanal YouTube Irfan Hakim, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022. Mendengar cerita Atta Halilintar, Irfan Hakim makin penasaran dengan masa-masa sulit bapak satu anak ini. Ia lantas bertanya kepada Septian yang saat itu berada di ruangan yang sama. Dulu Atta gimana sekolahnya? Tanya Irfan Hakim. Septian menjawab singkat, sendiri. Nggak punya teman. Irfan Hakim makin shock. Septian yang dulu pernah memukul Atta Halilintar bahkan ogah berteman dengan si YouTuber, justru menjadi pegawai lelaki 27 tahun tersebut. Lu nggak nemenin juga? Sekarang dia kaya, lu kerja sama dia? Tanya Irfan Hakim lagi. Atta Halilintar menimpali, baginya itu hanya masa lalu. Ya namanya susah, kita dulu aja beli baju sekolah di tempat second, terang pemilik jargon Asiap ini. Perjalanan panjang nan terjal dilewati YouTuber Atta Halilintar untuk mencapai titik sekarang. Suami Aurel Hermansyah itu sempat mengalami hidup susah. Namun di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil pun, Gen Halilintar tetap memperhatikan penampilan. Dari dulu kita fashion nomor satu, jadi walaupun kita enggak punya duit, kita tetap keren, kata Atta dikutip kompas.com dari kanal YouTube The Hakim Story, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022. Atta Halilintar lalu membocorkan rahasia di balik fashion keluarga besarnya. Saat masih hidup susah, Atta sering bertukar pakaian dengan adik-adiknya agar tetap terlihat trendy. Dan kita tuh kelebihannya kan gini, anak banyak, jadi baju satu buat berlima bisa tukeran, kata Atta. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga Atta Halilintar akhirnya bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Keluarga Gen Halilintar pun bisa mulai membeli barang-barang yang sebelumnya hanya bisa saling tukar dengan anggota keluarga lain. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, jualan online gue naik, YouTube gue naik, keluarga gue naik, anak-anak semua naik, alhamdulillah bisa sewa rumah pondok indah beneran, kata Atta. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram kompas.com news update. Caranya klik link https://2.me/kompas.com/update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.